Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman berjuang jadi Black Man. Oke guys, jadi video kali ini gue mau ngasih tahu ya, ada special agent baru nih ya. Di special agent ini ada 4 ya, ada klub selection yang baru nih, ada 4 nih. Adalah dari Lazio, Juventus, City dan juga Liverpool guys ya. Tapi sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk like dulu, subscribe dulu, follow Instagram gue @triantaka. Dan teman-teman yang mau beli akun PES Mobile bisa WhatsApp nomornya di deskripsi. Dan mungkin kemarin yang nanya-nanya di WhatsApp itu jual akunnya lagi di close. Nah tapi baru dibuka lagi kemarin, kalau nggak salah 4 hari itu di close teman-teman. Kemudian sekarang hari ini kemungkinan dibuka lagi, oke? Nah di klub selection terbaru ini ada Lazio. Kita lihat dulu ya klub selection Lazio-nya ada siapa aja nih teman-teman. Ada seperti biasa Immobile tentu aja yang ratingnya paling tinggi, kemudian sampai ke bagian si Lazari. Lazari ini black ball terakhir ya, dan ada satu gold ball. Oke, jadi di Lazio nggak semuanya black ball, ada satu gold ball. Kemudian di Juventus ini ada Cristiano Ronaldo ya. Kemudian ada juga di sini Dybala, ada juga di sini Szczęsny, De Ligt. Nah, sampai di sini di Juventus semuanya black ball, teman-teman. 100% black ball sampai Bonucci, oke. Oke, sekarang kita cek di City. Kalau di City ini ada siapa nih? Di City ini ada De Bruyne ya. Kemudian ada si Ederson Moraes, teman-teman. Kemudian ya semuanya juga black ball sama kayak Juventus ya. Di City ini semuanya hitam. Jadi kalau kalian mau roll di City auto dapat black ball pasti. Nah, kalian coba kalian dapat siapa aja teman-teman kalau sini. Kalau saya pengennya sih CR, tentunya CR. Kalau bisa dari Liverpool saya pengennya Van Dijk nih ya. Gue pengen Virgil, gue pengen Salah, pengen Mane. Nah, kalau misalnya tiga itu gue boleh milih ya, Virgil, Mane sama si Muhammad Salah, teman-teman. Oke, tapi kalau dapat Alisson juga boleh ya. Yang penting yang ratingnya 90-an semua nih, teman-teman ya. Antara Virgil atau Salah, Mane dan juga Alisson. Tapi di Liverpool nggak ada Firmino teman-teman ya, nggak ada si Firmino. Oke, sekarang kita coba nih teman-teman, kita coba dari yang paling menurut gue yang paling jarang ya, yang paling jarang diminati mungkin Lazio teman-teman ya. Kita coba dulu dari Lazio nih. Oke, kita coba dari Lazio karena di sini ada 1400 koin, jadi cukup ya. 1400 koin ini cukup untuk mendapatkan semuanya dari Lazio, Juventus, City sama Liverpool, cukup dari pakai 1400 koin. Oke, di Lazio ya. Pertama di Lazio ya, padahal di Lazio ada banyak black ball. Gua dapat gold ball-nya kan anjay nih. Oke ya. It's okay lah ya, nggak apa-apa ya. Kita dapat si Parolo. Oke. Rolan pertama pemanasan dulu nggak apa-apa, yang jelek dulu. Tapi yang selanjutnya yang harus bagus-bagus. Bangsa CR harus dapat, Muhammad Salah harus dapat, Virgil harus dapat. Oke, kita lanjut lagi di sini klub selection Lazio nih. Jangan sampai si Parolo lagi muncul karena satu gol ball itu konyol teman-teman. Satu doang gol ball yang lupa jalan. Nah ini kita udah mulai ya, udah mulai black ball nih teman-teman. Oke, dapat nomor 29 di Lazio ya. Kita dapat Lazari, lumayan lah ya Lazari. Oke, gue pengen habis ini Immobile, semoga aja Immobile guys. Karena Immobile yang paling bagus di klub selection Lazio dia doang teman-teman. Klub selection Lazio yang paling bagus cuma Immobile doang, Immobile, Immobile. Alright, kita lihat di sini. Ya, kok bisa ya konyol banget, kenapa tidak memberikan gua yang gue inginkan gitu, malah dikasihnya si Safik. Tapi ya nggak apa-apa sih teman-teman ya. Safik ini dulu itu black ball teman-teman, best playernya itu black ball si Safik ini teman-teman. Apa sekarang masih black ball apa enggak ya, lupa gua. Oke, best playernya Safik sempat black ball di PES 2020 ya, terus sekarang dia udah turun. Oke, kemudian sekarang gue pengen ke bagian Manchester City ya. Manchester City ini tentu aja kita pengennya De Bruyne teman-teman, rating pemain paling tinggi ya untuk di klub selection Manchester City ini. De Bruyne, kalau sampai De Bruyne sih seneng banget gua. Kayaknya sih bukan nih guys. Ini kayak sepertinya sudah terlihat bukan guys. Oke, nggak apa-apa lah ya.
lumayan lah, back dari City juga mantap-mantap teman. Kita dapat Walker. Walker ini juga sempat jadi black ball. Kemudian kita ke bagian City lagi. Ayo dong De Bruyne dong, gue pengen De Bruyne nya nih. De Bruyne Konami. De Bruyne, De Bruyne. Ah, bukan nih teman-teman ya. Bukan lagi. Tapi yang enggak apa-apa ya. Setidaknya ya kan. Gabriel ya teman-teman kita dapat ya. Setidaknya kita dapat Gabriel Jesus teman-teman. Gabriel Jesus salah satu pemain City yang banyak dicari juga sih, selain si De Bruyne dan juga Sterling. Oke, jangan sampai gue dapat yang kembar nih. Jangan sampai Walker sama Gabriel nih. Nah ini kayaknya gue pikir guys, gue pikir si De Bruyne, tapi ternyata bukan guys ya. Udahlah ya, setidaknya tidak ada pemain yang kembar ya. Setidaknya tidak ada satupun pemain yang kembar. Kita dapat Foden. Oke, dapat Foden. Sekarang kita beralih ke bagian Liverpool ya. Di Liverpool ini kita berusaha mendapatkan Virgil. Kita coba klik 4 kali Virgil. Apakah dengan modal 4 kali Virgil beneran dapat Virgil gitu? Nah, tapi ini muter-muter aja nih. Oke. Coba ya klik 4 kali ya Virgil ya. 1 2 3 4. Oke, 4 kali Virgil. 100 koin modalnya rekrut. Ayo. Apakah Virgil beneran yang muncul? Virgil. Ah, ternyata teman-teman ya. Trik termantap itu dari trik termantap yang tidak disengaja, teman-teman. 4 kali Virgil beneran dapat Virgil, guys. Inceran gua ini Van Dijk ya kan. Emang Konami tuh suka baik gitu kan. Sesuai nomor punggungnya gua klik 4 kali Virgil, Virgil. Sekarang kita coba Muhammad Salah, teman-teman. 11 ya, kita coba ya 11 ya. Kayaknya kalau Virgil itu dapat terlalu mudah, teman-teman. Coba 11 kali Muhammad Salah ya. Muhammad Salah 8 9 10 11 ya. Kalau enggak Muhammad Salah kasihnya si ini dah, Mane atau enggak Alisson, terserah Konami lah. Yang penting jangan sampai Virgil lagi nih. Kalau Virgil lagi rugi. Rugi. Tuh kan bener kan Virgil. Sama aja gua ngebuang 100 koin guys ya. Virgil lagi nih. Virgil terus, jangan-jangan 3 kali Virgil nih guys. Jangan-jangan 3 kali Virgil nih. Sekarang kayak gua mau coba nih Mane 10 kali nih. Manenya 10 kali kita coba. Mane 10 kali guys. Kalau sampai Virgil lagi sih gawat nih. 5 6 7 8 9 10. Oke. Sampai Virgil lagi gawat nih guys. Ayo dong, Salah atau Mane atau Alisson. Wah, ya kan bener kan? Klik 10 kali dapat Mane, klik 4 kali dapat Virgil. Nah, klik 10 kali Salah, dapatnya Virgil. Tapi yang gua incer dapat semua teman-teman, Mane sama Virgil. Cakep Konami. Ya oke, jadi di Liverpool ini gua cukup bahagia. Gua dapat Van Dijk sama si Mane. Oke. Ini adalah klub selection terakhir nih guys. Klub selection yang kita roll yang paling terakhir Juventus. Kita cek nih Cristiano Ronaldo Wati. Oke, kita coba 7 kali Cristiano Ronaldo. Biasanya CR nggak mau kalau dipencet 7 kali guys. Biasanya dia tuh 10 kali baru muncul guys. Kita coba aja dulu 7 kali nih. 7 kali CR apakah membuat mendapatkan Cristiano Ronaldo? Juventus nomor 7. Harus, wajib. Wah, bukan guys. Biasanya CR tuh gak mau nomor 7 guys. Biasanya 10 kali dipencet baru mau dia. Kita coba 10 kali CR. Ini kita lumayan lah ya dapet si ini teman-teman ya. Cuadrado ini mantan black ball dulu guys. Tapi dulu, sekarang udah gak bagus dia aja. Dia udah gak bagus permainannya guys. Udah kurang-kurang gimana gitu. Oke, sekarang kita coba CR nya 10 kali guys. Ya 7 kali dia gak mau, sekarang 10 kali aja. 5 6 7 8 9 10. Dia mau kayak nomornya Dybala guys. Mau nomornya Dybala, nomornya Messi, suka dia 10. Alright. Apakah Juventus nomor 7?
sepertinya ini adalah delik. Gue gak tahu guys ya, kok back-back yang nomor 4 tuh bagus-bagus guys. Kayak misalnya Virgil, kemudian Ramos ya kan. Back-back nomor 4 mantep-mantep guys ya. Kayak Ramos, Delik, Virgil itu kan mantep-mantep kan. Oke, kita langsung lagi di sini ya. Cek lagi di sini, CR-nya kita coba berapa kali ya. 7 udah, 10 udah, 5 kali aja guys. Kayak ratingnya dia 95, 5 kali aja guys. Kalau 5 kali kayaknya dapat nih. Kayaknya dapat nih teman-teman. Oke, kalau enggak cair dibalang enggak apa-apa. Aduh. Yang kita incer enggak dapat, guys. Baru gua ngincer CR-nya, tapi ternyata tidak dapat, teman-teman. Tapi enggak apa-apa sih ya. Setidaknya di Juventus tidak ada pemain kembar. Ya, tadi di Liverpool ada tuh Virgil 2 kali gua dapat. Tapi it's okay lah ya. Bagus-bagus semua sih teman-teman. Bisa dibilang mereka semua ini ya, yang di klub selection ini pemain-pemain yang emang bagus semua di klubnya itu. Ya kecuali di Liverpool nggak ada Firmino doang. Ya tapi di Liverpool gue seneng banget, gue dapat si Virgil sama si Mane teman-teman. Dua incaran gue dapet nih. Ini di sini ada potwe nih, gue belum roll potwe nih guys. Coba dulu ya roll potwe ya. Kali-kali aja akan dapat kita. Nah ini lumayan lah ya, ini dapat dari Fiorentina ya guys ya. Kita dapat siapa nih, dapat Castrovilli. Oke, Castrovilli koinnya masih ada 100, kita roll aja guys. Nah ini dapat siapa nih, Lewandowski ke? Wih, dapat Sergio Ramos, udah perfect dah teman-teman ya. Gila ini gua ngeroll pagi ini gua ngeroll mantap semua guys dapetnya. Nah itu aja guys untuk video kali ini, semua yang dapat CR beruntung banget kalian guys ya. Dari potwe dari klub selection Juventus dapat CR, untung kalian guys ya. Gua nggak dapat guys tadi. Tapi di akun-akun lain nanti gua bakal rollin juga, berusaha buat dapetin CR. Itu aja guys untuk video kali ini. Thanks for watching, see you next time. Bye bye.